Indra Mustafa siap meniti karir sebagai penyanyi pendatang baru di industri musik. Ia berencana menyanyikan lagu bertajuk Curiga Demi Cinta ciptaan Bambi Nur, pencipta lagu yang juga pernah menggarap lagu untuk Afgan. Benarkah Indra sengaja bekerja sama dengan Bambi Nur karena ingin mengikuti jejak Afgan agar bisa menjadi penyanyi terkenal? Kalau mengikuti suksesnya Afgan untuk ambil lagu Bambi, enggak ya. Karena tiap orang punya karakter vokal yang beda, punya faktor luck yang beda juga gitu. Jadi saya pikir akhirnya kita ambil lagunya Bambi Nur karena memang lagunya keren gitu. Dari materi lagu yang ditawarkan Bambi Nur, Indra sudah terlanjur jatuh cinta dengan lagu berjudul Curiga Demi Cinta. Indra ingin kemunculannya dengan lagu pop balada itu mampu mencuri perhatian penikmat musik. Lantas bagaimana dengan konsep penampilan Indra sebagai penyanyi? Belum ada bayangan sih, cuman di mindset aja lah. Jadi ya, saya paling agak kayak gini. Cuman kalau event-event apa lebih formal ya, ini lebih formal. Jadi paling karena saya solois sendiri, tinggal mudah-mudahan nanti diterima dan mudah-mudahan promonya nggak ada masalah. Aku curiga saat kau tak ada, saat kau menghilang tanpa kabar, resahkan hatiku. Aku curiga ada cinta selainku, dan ku tak ingin kehilanganmu.